Buka balik akaun YouTube aku, aku scroll. Eh, semua kena pakai manage ini masing-masing. Masalah. Elok dulu buat pintu. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Lokman Yusni. Kepada korang yang dah subscribe, alhamdulillah. Terima kasih guys. Kepada yang belum, tolong dah subscribe. Ah, laju. Okay, first. Korang slow kan sikit part tu. Ah, korang slow mo lah kan. Kat ni 0.5. Ah, dengar dah, nanti jadi macam biasa. Ah, intro tu laju sikit sebab ni game kedua kita orang. Hari ni aku dengan adik-adik aku main game Who Knows Who Better. Siapa lagi kenal siapa? Game dia macam ni. Kita orang akan gila-gila tanya soalan berkenaan diri kita sendiri. And kita kena tulis jawapan tu atas whiteboard ni. Contoh, apa kreatif idaman aku? Ha, aku start dulu. Soalan susah ke soalan senang? Soalan senang ke? Senang gila. Apa tarikh birthday aku? Soalan simple ni aku rasa. Ya, aku tahu dia tak boleh jawab. Ah, teka lah. Jangan. Kalau paling hampir menang kan? Ha, paling hampir menang. Okay, simple. Kita simple. Tak ada tahun lah. Bulan ni tak ada. Kau Umi apa? Umi dah tidur. Okay. Aku rasa aku ni paling tepat ni. Aku ni paling hampir. Apa beza paling hampir dengan paling tepat? Tak ada tahun. Tak payah nak bimbing tu. 3 2 1 Buka. Akunya 18 bulan 2. Akunya 15 March. 15 March. 1 April. Jawapan dia adalah Apa bodoh? Jadi Febri. Agak berdekat. Allah. Ya. 18 hari bulan 2 kan. Demi sahabat daripada aku. Kau tanya lagi. Sebabkan Naim menang, Naim dapat spin the wheel. Ui. Okay, bismillah guys. Okay, satu minum tiga. Angai dapat duit eh. Dia dah lelaki lah sekarang. Kau rasa lah dua lepas menang aku. Dua bintang. Dua duit. Dua dolar. Tulis kat belakang ni. Oh, nanti kita tak tahu lagi eh. Aku dah mandi bunga, aku cakap. Oh, banyak gila bunga aku ni. Aku pula. Oh, tukar-tukar. Oh, okay. Birthday engkau pula. Senang tu. Tak bodoh. Okay? So, benda kau mana tahu peminat-peminat kau bagi hadiah. Okay, apa benda aku? Okay, Naim aku rasa. Jap. Tak, hari tu awak dia bagi girlfriend. Hadiah belum mampu, kita ingat balik. Hadiah apa pun lain. Ayah nak. Benda ni mampu. Aku tahu bulan. Sebab aku seorang je pernah kasih Naim hadiah. Betul. Lumayan benar kan. Aku bagi mahal pun. Gudang memas. Tak ingat. Maklum ni mahal. Okey, kita buat kontam. 5x5. Sila komen kat bawah siapa yang ingat. Ini 5.5. Setiap hari-hari korang. 5 aku. Aku tak ingat. Oh, aku dah tengok. Okay, Musin nak kena tengok. Tak payah buka sentak. 5.5. 27.7. Oh. Ah, macam aku confirm salah ni. Aku nak fikir. Oh, shit. Oh, Allah. Boleh nak ingat dekat dengan aku. Haa, kau lupa. Aku ingat. Jawapan dia ialah. Yes! Oh my god! Kau ni tengok kan? 24-7 kot benda tu. So sentiasa sebenarnya. Semua betul. Betul. So bila-bila kau nak wish aku benda, boleh wish je. So benda aku sentiasa, okay? Okay, aku spin. Semua dapat spin. Kau lahirkan 7E eh? 1. Yeay, 1.
Ini malam betul. Kalau dia menang, nanti dapat sikit dia. Betul tu. Dia aku macam senang je. Kau tahu apa? Tak tahu. Tak apa. Okey, dapat. Okay. Berdengkau, berdengkau paling aku tak tahu tu. Okey, tapi aku bila. Okey. Tiga, kau kena kira berapa orang nak tu sikit? Puluh. Puluh, sepuluh. Sembilan. Sembilan. Okey, dah. Tiga jawapan cakap aku. Okay. Tunjuklah depan. 9, 9, 9, 10. Tiga. Dua, Hasan. Ya. Ya. Dua je, bro. Kalau aku tiga satu, dua sepuluh tadi, aku dah menang. Ya, yes, aku menang. Satu, dua, tiga. Satu. Tiga, tiga, tiga. Yes, 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 yes. Okay, dua. Tak boleh, aku tak boleh bagi benda sebab benda aku terlampau senang. Okay, kali ni. Aku dah budak. Eh, aku tak bagi soalan. Tak penting. Tak penting. Okay, eh. Aku apa lagu yang paling tak suka dengar waktu aku kecil-kecil dulu? Kau ingat ke? Ingat. Macam umur berapa? Macam darjah. Ada kenangan. Kalau korang ingat kenangan tu, korang tahu jawapan dia. Lagu Melayu kau penting. Layu. Nyanyi dia. Mana bulu? Aku rasa macam tu. Aku tapi aku tak tahu tajuk dia. Hush. Sebab kalau kau sekarang rendah, aku lagi rendah kecil dia. So aku tahu, maybe tahu. Tapi maybe tak tahu. Satu, dua, tiga, buka. Tapi rindu. Rindu. Salah. Kita dengar. Betul dia. Ilyas. Weh, aku takut. Toyol by Sudirman. Aduh, aku tak ingat tu. Tapi aku tahu tu mesti takut bila lagu ni. Masa dulu kan, rumah kita tahun 2 tingkat kan. Dia dengar pun seram kan. Dia dekat bawah tau, kita pasang kat atas kan. Dia kat bawah macam ni lah. Yang itu yang terkencing nak ambil umi. Terkencing atas kaki Ilyas. Ilyas terkencing atas kaki aku ke apa? Toyol, dia datang padaku. Berlari-lari. Oh, dia, aku imagine dulu. Kemana kau pergi? Seram, bai. Lepas tu yang paling seram ni yang dia gelak awal-awal. Korang tahu ke tak lagu tu? Kalau korang tak tahu, mesti tak tahu. Sebab korang budak-budak. Tiga. Satu. Yes! Nampak? Yes! Kita tak boleh je lima orang. Dia dah bikin duit dia. Dia dah risau. Okay, semua dah menang. Semua menang. Apa nombor telefon aku? Oh my god. Memang tak hafal nak bagi. Ah. Aku tak sedar aku tunggu. Yelah kau bukan famous sangat pun aku. Kita kisah pun nak pedang. Mana tahu ada yang puji-puji lu comel lu. Puji lu comel, kau percaya? Itu akaun lain aku lah. Buat kan tak gambar perempuan. Kau yang comel je lu. Lepas tu senyum seseorang. Lepas tu dia like. Aku tukar balik akaun YouTube aku. Aku scroll-scroll. Like. Lepas tu reply. Terima kasih. Eh, mana ada. Okay, apa genre movie favourite aku? Genre eh? Okey dah. Satu, dua, tiga. Satu, Hindustan. Aku punya favorite lah. Aku cakap Hindustan. Zah. Romance. Garut lah. Kau suka cerita Asian kan? Ini kau galau. Pergi dua. Apa makanan favorite aku? Aku rasa aku tahu lah ni. Eh, clue dia bukan makanan Melayu lah. Okay, 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 okay. Dia makanan Melayu lah. Aku dah tanya makanan Melayu lah. Aku dari kampung ke? Bukan. Alright, dah. Tiga, dua, satu. Tak! Empat. Bila pizza. Pizza apa? Pizza. Jawapan ni lah pizza. Bodoh mana ada aku sekarang batu je. Besar. Salah ikut. Domin. Ya, dah menang. Ya, dah menang. Ya, dah menang. Ya, dah menang.
Mungkin hujan aku suka juga. Sebab aku ingat. Dua. Yes, dua. Okay, apakah genre music favorite aku? Senang. Ya, dua, satu. Hip hop, heavy metal, hangat. Hardcore. Tiga. Dua. Satu. Apa? Metal. Yeah! Kenapa aku yang paling gendal dia ni? 3, 2, 1. Alamak, satu pula. Aku bangun. Aduh. Okay. Lepas tu. Kau mau nak apa cerita ke? Lepas tu. Okay. Apa position yang aku paling suka buat waktu aku kecil? Lukiskan position. Macam lah soal aku. Lukiskan position tu. Nah, aku hitam je lah. Aku tahu tu. Jom kenal aku ke tak? Dia tunjuk dulu. 3, 2, 1. Bila, tunjuk aku buat position tu macam mana. Buat position tu macam mana. Buat macam mana. Buat macam mana. Tengok apa tu? Tujuh. Okey, sujud. Ya, apa mulut? Anggap. Kau dah ready, ya? Betul lah ni. Okey. Okey, dia macam ni, guys. Tengok. Apa itu sayap? Tak. Okey, jawapan yang sebenar ni lah. Aku pakai cermin mata sejak umur berapa? 3, 2, 1. 10. Dah jam 4 dah 10 lah. Dah jam 3. Oh, dah jam 4 dengan 10 sama kan? Betul lah kan? Dah jam 4. Dah jam 1, 7 tahun. Dah jam 2, 3. 8 tahun, 8, betul 9, lah. 10 ha. Cuma korang yang dah jam 4 tu komen sikit. Korang jawapan yang betul dia adalah 10 tahun, yeah. Kita dulu betul lah. Yes. 3 geng. 1. Okay, tu. Apakah haiwan yang paling aku takut? Jangan, kau tengok pergerakan tangan Angah kan? Ni, pada balik. 3, 2, 1. Ular. Apa tu? Nipan. Nipas. Ular. Yeah! Ular guys, kenapa aku paling takut? Aku geli tengok ular. Ya, aku tak pernah tahu kau takut ular. Aku tengok Umi je. Alright. Aku geli je. 2. Binatang yang aku rasa satu-satunya binatang yang aku tak boleh nak jinakkan ialah ular. Macam kalau aku jalan-jalan dalam hutan, aku ternampak harimau kan. Aku tak takut tu. Aku rasa aku akan cuba dijinakkan dia. Kalau ular tak boleh jinakkan dia. Dia sama ni aku imagine lah. Okay, so kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6. Kita dengan Alu 5. Aku jus siapa kena. Ui, rapat lah. Rapat ni, kau nak masuk dalam ni ke? Okay. Sabar. Aku baru nak buat dalam ni. Wah, banyak weh. Santa Cruz. Tutup balik. Orang bagi kasih je ni. Okay guys, sampai di sini sajalah konten aku dengan adik-adik aku untuk kali ini. Korang dah kenal belum kita orang? 19 minit. Sorry dah kalau nampak macam lemah sikit dia. Aku pun bawa balik kerja. Putus dia. Bodoh.
you guys for watching our Farah Kamajos. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye, see you guys on next one.